teman-teman, selamat siang. Kembali lagi bersama saya di channel Mas J. Siang hari ini saya akan ke Solo lagi seperti minggu lalu. Saya nanti akan menggunakan kereta api Sido Mukti, di mana kereta tersebut adalah kereta lokal mewah Jogja Solo yang hari ini merupakan perjalanan terakhir karena minggu depan kereta tersebut sudah tidak lagi beroperasi karena perubahan KPK. Kereta tersebut sejatinya hanya beroperasi di hari Minggu dan tanggal merah saja. Yuk ikuti trip saya bersama kereta api Sido Mukti ke Solo Balapan. Sekarang sudah berada di kereta api Sido Mukti di tempat kereta makan. Nah, ini keretanya berangkat jam 11.45 nanti, dan ini adalah benar-benar perjalanan terakhir banget sebagai KA128F dari stasiun Yogyakarta menuju Solo Balapan. Ya, kita akan bergerak Solo. Suasanya panas banget sampai saya keringet. Oke, ikuti terus perjalanan saya dengan kereta api Sido Mukti. Kereta api Sido Mukti K1018129. Ini eksekutif 3 K1018153. Eksekutif 2 K1018154. Eksekutif 1 K1018151. Kereta makan, tidak ada layanan reska. Premium 4. K3018128. Premium 3. K3018129. Premium 2. K3018130. Dan Premium 1 K3018127. Dan ini kursi saya 15. Sini ada lokomotif kesukaan kalian semua. Uong CC 2061509 di Poinduk SDT. Di sana ada kereta api Argo Wilis calon KA1 dengan nomor lokomotif CC 2061300 di Poinduk Bandung XYK. Suasana ekonomi premium 1 kereta api Sido Mukti menggunakan lampu mode malam nyala. Fasilitas standar ada tirai, ada colokan untuk kaki juga cukup lebar, standar lah. Dan juga ada jack audio.
suasananya cukup ramai. Keretanya mulai ngebut, uang mulai berakselerasi. Oke, baik teman-teman. Ini kereta api Sidomukti sudah lepas stasiun Lempuyangan. Keretanya langsung ngebut, berakselerasi. Ini ya, langsung ngebut begitu lepas stasiun Lempuyangan. Perlu saya ulangi lagi. Saya sekarang berada di kereta api Sidomukti di Premium 1 dengan nomor kereta K301827, kereta api ekonomi premium nomor 18, nomor yang ke-27. Nah,
ini merupakan perjalanan terakhir kereta api Sidomukti, terakhir banget. Kereta api Sidomukti ini berjalan hanya ketika hari Minggu dan tanggal merah saja. Dan ini adalah minggu terakhir bulan November, tanggal 24. Di mana minggu depan sudah tanggal 1 Desember yang sudah mengalami perubahan grafik perjalanan kereta api, di mana kereta api Sidomukti ini secara resmi dihapus. Kereta api Sidomukti ini menggunakan rangkaian meminjam KA Senja Utama Solo, karena nanti pola perjalanan KA Senja Utama Solo tidak mendukung perjalanan kereta api Sidomukti. Jadi ya, terima kasih untuk kereta api Sidomukti atas pengabdian melayani masyarakat Solo Jogja meskipun hanya berjalan akhir pekan sejak tahun 2015. Apalagi ya, jadi bingung ngomongnya. Ya intinya begitulah ya. Ini adalah kereta yang membantu kerja dari kereta api Prambanan Express ya. Oke, ikuti terus perjalanan saya sampai dengan stasiun Solo Balapan nanti. Stasiun Prambanan. Stasiun Serowot. Stasiun Klaten. Akan tiba di stasiun Klaten. Kereta api Sidomukti sedang tiba di stasiun Klaten. Bagaimana mengakhiri perjalanan di stasiun Klaten? Periksa dan titik kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Kami sangat terima kasih atas perjalanan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kereta api Sidomukti sedang lagi nanti di stasiun Klaten. Papasan kereta api Sancaka, tujuan akhir stasiun Yogyakarta dari Surabaya Gubeng. Stasiun Ceper. Stasiun Gawang terlewati.
persiapan masuk stasiun Purwosari. Ada lokomotif uap di sana. Terkenang selalu untuk masyarakat Jogja Solo. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.